Listener, terima kasih telah kembali mengunjungi YouTube channel Prabu Paku Purwanagara. Selamat datang juga bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel ini. Bagi Anda yang berniat atau sudah memelihara hamster, memerlukan tips dan trik merawat hamster, artinya channel ini cocok untuk Anda. Jadi, Anda bisa menekan tombol subscribe dan menekan tanda lonceng untuk mulai berlangganan konten informasi di channel ini. Setelah pada video sebelumnya, kita membahas pakan hamster, mulai dari meracik sendiri pakan hamster sampai merinci daftar pakan selingan hamster yang dapat kita berikan gratis dari limbah dapur, kali ini saya ingin mengulas daftar biji-bijian, sayuran, buah, serangga, dan makanan yang justru berbahaya bagi hamster. Sebagai hewan pengerat, apapun yang kita berikan pada hamster pasti akan dia cicipi, sekalipun itu kain atau kertas. Dan pada intinya, hamster hanya boleh diberi biji-bijian, buah, dan sayur dengan rasa tawar. Kita tidak boleh memberikan hamster apa-apa yang memiliki rasa kuat, baik itu manis, pedas, pahit, masam, dan asin. Oke, kita mulai dari yang pertama. 1. Buah dan sayur yang memiliki rasa masam. Buah-buahan dengan rasa masam seperti jeruk, kedong-dong, cermai, dan tomat. Meskipun beberapa memperbolehkan kita memberikan tomat, tapi saya buktikan sendiri. Memberikan tomat meskipun dalam porsi kecil menyebabkan hamster diare. Jadi, saya lebih merekomendasikan buah dan sayur seperti apel, pir, timun, melon, dan pepaya. Awas, biji apel, biji pepaya, dan biji pir sebaiknya dibuang. 2. Sayur dengan rasa pedas seperti cabai, baik itu cabai merah, cabai rawit, dan paprika juga tidak boleh diberikan ke hamster. 3. Biji kopi. Biji coklat dan buah yang mengandung kafein juga tidak boleh diberikan untuk hamster. Hal tersebut berlaku juga untuk bagian daging dari buah coklat. 4. Umbi lapis. Baik itu bawang merah, bawang bombay, bawang putih, dan daun bawang juga berbahaya bagi hamster. 5. Serangga yang memiliki sengat dan beracun seperti larva ulat bulu, kalajengking, dan kalaair jika hewan-hewan tersebut masih hidup. Anda juga sebaiknya jangan memberikan reptil seperti cicak. Sayuran kentang. Anda diperbolehkan memberikan rebusan kentang tanpa campuran apapun termasuk garam dan harus sudah dalam keadaan terkupas. Anda tidak boleh memberikan kentang mentah dan kulit kentang pada hamster. 7. Sayur selada, kemangi, seledri yang biasa ditanam di sekitar rumah sebagai dapur hidup juga tidak boleh diberikan pada hamster. 8. Makanan ringan cemilan manusia dan snack untuk hewan lain seperti sereal untuk kucing, anjing, dan pur ikan dapat menyebabkan tumor pada hamster. 9. Produk susu. Karena hamster sangat mirip dengan tikus dan kita mungkin familiar dengan film Tom and Jerry, di mana tokoh Jerry si tikus sangat menggemari keju, akan sangat berbahaya jika kita terstigma keju baik bagi hamster. Semua produk olahan susu mulai dari susu itu sendiri, yogurt, dan keju tidak boleh diberikan pada hamster. Dan yang terakhir pada sesi ini adalah kacang. Kacang yang dimaksud adalah kacang almond dan kacang merah, kecuali kacang hijau yang tidak diolah menjadi makanan ringan dapat Anda berikan pada hamster. Kacang tanah juga sebaiknya dihindarkan dari hamster. Nah, itulah beberapa jenis sayur, buah, biji-bijian, dan makanan yang tidak boleh diberikan pada hamster. Bagi Anda yang ingin menambahkan, berbeda pendapat, silahkan memberikan koreksi di kolom komentar. Bagi Anda yang sudah mengklik tombol suka dan mengsubscribe channel ini, saya doakan semoga sehat, panjang umur, dan sukses dalam segala bidang yang Anda tekuni.